Halo, selamat datang kembali di channel Manerak Gaming. Oke, sekarang gue mau ngasih tips dan trik buat kalian yang susah ya dapat damage di Mystical Crater atau MC. Ya, karena di member camp aku juga tuh ada yang sampai jadi males buat nge-MC gitu, karena biasanya dia ikut MC, dia nembak-nembak, damage nggak masuk, tiba-tiba MC-nya mati, ya kan, nggak jelas gitu, pokoknya nggak dapet damage, jadi ngabisin duranya aja. Jadi di sini gue bakal jelasin kalau poin penting yang pertama yaitu kalian harus punya senjata yang mumpuni ya. Biasanya setiap grade itu, setiap levelnya senjatanya beda-beda. Kalau dulu dari level kecil itu weaponnya itu Uji ya kan, terus udah gitu naik lagi ke AKM ya, sorry kita cek dulu deh. Nah biasanya di senjatanya di sini nih, kita lihat nih, Remington, terus Uji naik lagi ke sini. Nah yang paling bagus 590M, terus ke sini lagi itu AKM, naik lagi ke sini, terus M4, terus naik lagi ke sini, sekarang udah meta KSG ya. Jadi kemarin itu juga pas sudah di level 15 ada event LSS, itu udah bisa kita pakai LSS seperti yang gua pakai. Nah jadi masuk ke weapon kalian itu usahain attack powernya besar ya, attack powernya besar. Terus kalau bisa ada buff humanoidnya. Ya kalau humanoid buat MC humanoid, kalau yang infected buat MC yang infected, karena ada dua jenis MC yang humanoid sama infected. Ditambah lagi kalian jangan lupa bikin buff dagingnya 2 sama terigunya 2. Nah ini jadi min spy itu untuk MC yang humanoid. Nah kalau buat yang MC infected itu biasanya ini aja sih, shredded pork ya. Jadi jangan lupa untuk pakai bahan-bahan yang biru dagingnya gitu kan, biar dia itu tesnya jadi tinggi, impactnya juga gede gitu. Oke, udah siap nih. Dan usahakan ya, tips dari aku itu usahakan kalau MC muncul, kalian itu langsung ke map sekitar 1 menit atau 2 menit, itu tuh kalian langsung switch line. Switch line nanti kalian dapet map yang sepi. Kenapa? Karena biasanya kalau kita MC itu tuh nggak masuk damage itu, ya ada yang bilang sih karena toksin lah, karena ada yang ngelempar amino lah, ada yang ngelempar sedatif lah gitu kan. Itu tuh sebenarnya mungkin ya, tapi nggak tahu. Tapi ya bisa dibilang kemungkinan terbesarnya itu karena terlalu banyak player sih, makanya lag dan damage tidak masuk gitu. Ya mungkin device juga berpengaruh, tapi ya di device gue yang kentang ini sih ya berhasil gitu dengan tips and trick gue. Jadi yang pertama itu, poin pentingnya itu kita siapin senjata yang mumpuni, yang kedua kita siapin buff, nah yang ketiga itu kita siap-siap untuk switch line. Oke, mari kita coba.
Oke guys, jadi udah kita coba ke beberapa MC dan ternyata damage-nya berhasil ya. Damage-nya masuk dan ada beberapa kali juga kita malah masuk rank gitu. Jadi mungkin itu aja ya untuk tipsnya buat kalian MC. Kalau ada kekurangan atau kesalahan mohon maaf. Jangan lupa di subscribe buat yang belum subscribe. Yang udah subscribe like, komen juga. Kritik saran yang membangun juga boleh ditunggu ya. Atau mungkin kalian punya saran untuk bikin konten apa, boleh coret-coret di kolom komentar. Oke, thank you. Sampai jumpa. Semoga berhasil ya.